Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspektur Gcam. Oke, jadi di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara install Gcam dan config untuk HP Redmi Note 11. Jadi di sini sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, bantu support channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti teman-teman semuanya tidak ketinggalan info terbaru lainnya tentunya dari channel Inspektur Gcam. Oke, jadi untuk langkah yang pertama di sini kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Oke, dan nanti untuk bahan-bahannya kalian bisa download untuk aplikasi Gcam dan config-nya ada di pin komentar video ini. Oke, jadi di sini untuk langkah pertama kita akan download untuk aplikasi Gcam-nya terlebih dahulu. Kita di sini masuk ke Google Chrome, kemudian di sini kita ketikkan Google Camera Selso ya, teman-teman. Atau Google Camera Port juga boleh seperti ini. Oke, kemudian di sini kita pilih yang pertama ini. Kita klik aja seperti ini. Nah, di sini Gcam yang paling cocok untuk Redmi Note 11 adalah Gcam BSG ya, teman-teman. Kenapa di sini saya menyarankan Gcam BSG? Karena untuk fiturnya ini semuanya work, baik itu di mode kamera, mode video, atau mode lainnya. Dan untuk hasilnya, baik itu di AWB off dan juga AWB on, dia normal ya, teman-teman. Nggak hijau untuk hasilnya. Oke, di sini kita pilih yang BSG ini. Di sini kalian bisa lihat beberapa developernya. Di sini ada Arnova, BKK, BSG, Barial. Kita pilih yang BSG. Oke, setelah itu di sini kita pilih yang versi 8.1 GV2B. Kita klik aja seperti ini. Nah, di sini ada lagi pilihan, teman-teman. Di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini saya merekomendasikan kalian pilih yang versi ING atau yang versi MGC juga boleh, versi Snap juga boleh ya, teman-teman. Di sini kita akan gunakan yang versi ING seperti ini. Kita klik aja. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Di sini kita lihat untuk ukuran aplikasinya dia tergolong kecil daripada APK Gcam lainnya. Di sini sekitar 81 MB ya, teman-teman, atau 81 MB. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Dan misalkan udah selesai kita download, kemudian langsung aja kita install, teman-teman. Oke, seperti ini. Langsung aja di sini kita install. Di sini sekaligus saya akan berikan tutorial gimana cara restore config di Redmi Note 11 ya, teman-teman. Kita tunggu aja dulu. Oke, ini untuk proses instalasinya udah selesai. Langsung aja di sini kita buka. Oke, saat pertama kali kita menginstal Gcam, maka untuk tampilannya akan seperti ini. Di sini kita klik izinkan, kita izinkan aja sampai selesai. Oke, misalkan udah kebuka seperti ini untuk aplikasi Gcam-nya. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita akan coba merestore config. Dengan cara di sini kita masuk ke setelan Gcam, kita klik yang icon atas tengah ini ya, teman-teman. Setelah itu di sini kita masuk ke setelan Gcam-nya yang ada icon gear ini seperti ini, kita klik aja. Oke, kemudian di sini kita pilih yang opsi yang pertama ini, yaitu opsi config. Setelah itu kita pilih yang opsi nomor 2 ya, teman-teman, yaitu opsi load. Kita klik aja seperti ini. Nanti kita akan diarahkan ke file manager seperti ini. Kemudian di sini nanti tinggal kita cari aja file konfigurasi yang udah kita download tadi. Contohnya seperti ini, kita klik aja. Kemudian di sini ada 3 format. Ada format auto, JPEG, dan juga YUV. Nah, untuk format ini paling cocok untuk Redmi Note 11 yaitu format auto dan juga format YUV karena level kamera apinya itu berada di level 3. Di sini kita pilih yang format yang YUV seperti ini, kita klik aja.
secara otomatis nanti kita akan langsung dialihkan ke aplikasi Gcam-nya lagi ya teman-teman. Misalkan nanti untuk tampilannya udah berubah seperti ini, berarti file konfigurasinya udah berhasil kita restore dan Gcam-nya udah siap untuk kita gunakan di perangkat Redmi Note 11. Jadi sekian dulu untuk tutorial sederhana ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga tutorial menarik lainnya dari channel Inspektur Gcam.